Bismillahirrahmanirrahim. Ini proses cara penopingan roti sosis cup sama sapi spesial. Pertama-tama kita poles pakai susu biar nanti nempel. Kita pakai keju yang tadi sudah diparut dan keju yang sisa parut. Yang sisa punya saya tadi pagi. Keju sisa yang saya pun di. Dari itu sisa yang dia mengapas kita. Ini kita tambah ke dalam sini. Oke, setelah sosis ditempel, kita coret pakai saus. Ini para maklum pakai serempel. Oke, setelah saus kita coret pakai mayones. Mayones diparut keju biar rasanya maknyus pemirsa. Si keju kita tabur oregano biar sedap baunya. Oke. Untuk topping sosis sudah, sekarang topping sapi, daging sapi maksudnya yang sudah dimasak. Oke, pemirsa, setelah ditopping sapi spesial, sapi lada hitam, kita coret-coret ke saus biar rasanya maknyus pemirsa. Sapi spesial cup ala Cepeda, yang minat belajar monggo silakan, bisa langsung hubungi WA di 089 763 04816. Telah dikasih saus, kasih mayones biar rasanya tambah maknyus. Oke, itu kita kasih keju, parut keju. Oke. Setelah kasih oregano pemirsa, biar baunya maknyus, aromanya harum dari daun oregano. Oke, selesai roti topping sapi spesial, sapi lada hitam vs topping sosis. Semoga bermanfaat sampai akhir zaman. Amin.